Angka pernikahan di Kabupaten Bangka Barat menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun 2023, sebanyak 650 orang menikah, namun di tahun 2024 hanya 594 angka pernikahan. Sementara pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.464 orang telah menikah. Namun pada tahun 2023 hanya 1.300 orang yang menikah. Menurut analisa Kementerian Agama Bangka Barat, menurunnya tren pernikahan ini disebabkan faktor ekonomi dan banyaknya orang yang memilih menikah di luar Bangka Barat. Tapi ini baru tercatat yang ada itu 594, belum sampai 600. Artinya trennya ada terjadi penurunan sebanyak kurang lebih 56 peristiwa di semester pertama tahun 2024. Selain itu, penurunan angka pernikahan merupakan efek dari pergeseran sosial budaya di masyarakat. Banyak generasi muda yang memilih melanjutkan pendidikan atau karir sebelum memutuskan untuk menikah. Desta Gustian melaporkan dari Bangka Barat. Pak Panto, Pak Panto.